Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan channel Ojek Online Bandung. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 1 Juni 2024. Kalau banyak yang bertanya tentang peralatan tempur yang saya pakai selama on beat, dari mulai earphone yang saya pakai, yang biasa saya pakai ya, pakai wireless ya. Kemudian mikrofon juga sama, saya pakai wireless tanpa kabel, karena yang pakai kabel itu agak repot buat saya. Biar praktis, kemudian sepatu, jas hujan, helm, termasuk HP, itu gampang. Tinggal cek di link deskripsi ini ya, tinggal cocok saja. Kebetulan nih hari ini kalau tidak salah hari kesaktian apa? Pancasila ya, lahirnya Pancasila kalau di sejarah. Yang jelas kita lihat PRT-nya versi berapa ini. Katanya PRT-nya sudah naik nih. Nanti kita cek di apa di aplikasi InDrive-nya ya. Ini versi keberapa. Ya, tanpa berlama-lama kita gaspol dulu. Sekarang pukul 11 lewat 23 menit ya, siang sekali ini di hari Sabtu tanggal 1 Juni. Kita langsung nih lihat versinya dulu ya. Ini katanya harus diupdate nih. Jadi punya harus diupdate. Udah versi berapa nih yang baru? Coba kita lihat bawahnya versi berapa. Oh, 5.791 ya. Oke, saya update dulu ya. Oke, sudah diupdate, langsung buka saja aplikasi InDrive-nya ya. Ini apa yang berubah gitu dari aplikasi ini dengan di update-nya ke versi 579.1 ya tadi ya, betul tidak? Apa nih, apa niche notifikasi ya, harus ada lah. Oke, kita tunggu orderannya ya. Jangan lupa yang Gojeknya kita nyalakan. Apa ini? Update. Aduh, semua harus diupdate. Ada tawaran nih, di mana nih? Nah, dapat ya. Cuma ini bentar. Dan utama ke oke, siap. Yuk kita gaskin. Mana ya? Mobil masih hilang. Ya lurus nih. Ya. Tunggulah. Oke, lewat sini aja. Tolong dulu, Teh. Tali helmnya diklik ya, Teh. Ke rumah sakit Ujung Berung ya? Atau sama kiri kan? Oke. Helmnya jangan lupa dipakai, diklik ya. Bahaya di jalan raya. Udah, bentar. Di depan sini. Oh, masuk. Sini ya.
Ya, nggak bisa masuk ya. Oke. Palang pintunya. Ya. Ya, makasih. Halo, kau salah sekian di mana? Dar, oh sudah. Terus kita rekod dulu. Ya, udah direkod ya. Ini barusan mengantar penumpang dari jalan utama ya, pada suka ke rumah sakit Ujung Berung. Harganya 13.000, tadi ngasihnya 14.000. Tadi dapat tip 1.000, alhamdulillah. Ini di versi 5.79.1. Kalau yang saya rasa ini baru di-update langsung nyanggut gitu. Langsung dapat orderan, berarti agak sementara ini terasa ringan ya, ringan untuk dapat orderan gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ini, bisa apa, cepat juga dapat orderan gitu, nggak terlalu lama menunggu. Diselesaikan saja orderannya. Oke, kasih bintang 5, kiri. Nyalakan, jangan lupa Gojeknya. Ini minta update ya, grab dulu deh. Coba, dia minta juga permu. Oh udah ya, tadi permuknya udah. Oke lur, nanti kita sambung lagi ya setelah dapat orderan berikut. Ya lur, ini dapat grab nih. Cek dulu ya. Belum di record ya. Oke, matikan dulu Indi dan GoPartner. Oke, yuk kita jemput. Helm dulu, Teh. Tali helmnya diklik ya, Teh? Ke Bank Mandiri ya? Oke. Okay.
ini deh. Oke. Oh ya, makasih. Terus aja susah di sini jadi ikut belok sama orang lain. Yes, makasih. Ya, sambil di record ya. Terus di record ya. Terus mengatakan penumpang dari Jalan Pesantren Sukamiskin ke sini. Ke Bank Mandiri KCP Bandung Ujung Berung dengan argonya 8.075. Pakai Oppo yang Grab ya. Selesaikan saja. Tidak perlu lagi uang tunai. Nah, kelihatan nih sekarang ini berapa ya? Aneh. Selesaikan saja lah. Biasanya kelihatan gitu totalnya itu berapa gitu. Oh ini dia. Taksi Bintang jangan lah. Biar kamu aja. Kita sambil nyalanya aplikasi yang lain ya. Yang intinya dulu. Ada lagi nih. Apa ini? Kalau ke Cigadung. Coba dulu, kita lihat coba ya. Ini Cigadungnya kemana dulu? Tahan. Cigadung sana, bukan Cipadung, kaget Cigadung. Oke ya, tuh lokasi gue Cigadung, kira. Ibu Nyingkaleri, ya oke deh, kita ambil ya, gasken lah. Indrima belum dinyalakan. Berarti ke jalan dolok ya. Gasken. Let's go, kita jemput dulu. Depan berarti. Nah, lewat sini nih. Kiri, lewat papang ini. Oke, golep. Oke, depan dulu nih, tinggal belok nih. Nah. Di depan. Oh, di blok 3. Blok apa nih? Aduh. Blok 3 katanya. Ini di blok 1 ya. Blok 1, blok 2 ya sebelah kanannya. Aduh, salah. Berarti satu lagi ke sana blok 3. Salah ini lur. Ada penumpang yang ngasihnya di sini sesuai dengan ininya lah. Titiknya di blok 2 adanya. Mana? Oh. Eh, tidak. Titiknya ada di blok 2 teh. Iya ya, Pak. Ngegeser ya. Enggak apa-apa, ini masih dekat. Boleh, sok. Bisa. Bentar ya. Nih, harus dijepit bisa jatuh.
itu apa kok bisa sih kayak gitu? Apanya? Ini kan banget buat ngevlog. Iya. Mau lihat vlognya? Ada vlognya. Oh, itu kita ke mana? Ada ke ada badan. Ke badan ada. Cari aja di ini di apa di Shopee gitu. Ada. Oh, ada. Pakai helm sendiri ya? Oke. Okay. Cuma mengandalkan ini kan. Tapi buat kamera security juga sih teh, kalau ada apa-apa di jalan kan. Hujan lur, aduh hujan besar ini ongkosnya berapa nih, oh 16.000 di reka dulu deh. Nah ongkosnya 16.575 ngasihnya 20.000 berarti dapat tip berapa? 3.000 sekian turunkan, turunkan dulu nah ada kan uangnya sekarang nih. Oh bukan ya, karena ini 19.500. Tapi marah atas dengan ini. Oke deh. Masih bintang ringan. Matikan dulu, matikan dulu. Karena hujan lur, nanti mungkin bisa mulai sore atau ya sore nanti kalau misalkan cuacanya kondisi awalnya baru sampai di sini. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton. Saya simpul di channel Ojek Online Bandung. Kemana nih? Kejadian itu. Ya, das. Kemudian. Di mana nih? Ambilnya di Jalan Ganesa. Jauh eh. Bawah ya? Bawa coba jemputnya. Barusan mengantarkan penumpang ini dari mana tadi ya ambilnya? Jalan Cigagak, Jalan Cigagak, Jalan Gagak. Di sini Jalan Ciamplas nih. Pada lalu snack terganti daerah sini. Dari sana Jalan Pelesiran loh. Dilewatnya ada macet tadi juga. Diselesaikan saja operannya ya, tidak perlu lagi mulai macet deh lur sama ini di kota, dimana-mana ya lur, nanti disambung lagi.